Yesus Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 1, ayat 4, ayat 17, ayat 21 sampai 27, ayat 43 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi."